Yeah. Oh, that's landing on the track when that. Assalamualaikum and welcome back to Red Flash Media. Channel Red Flash Media. Okay. Macam mana orang semua PKP 2.0 okey ke? Alhamdulillah kita dekat sini okey, cuma ada kedukaan sikitlah berkenaan dengan kudus yang follow storyline cerita pasal Satria pun tak jangka apa yang nak berlaku kan. Kita pun kita kadang-kadang it is what it is. Kalau kadang-kadang benda yang kita plan tak jadi, kadang-kadang apa yang kita mau tak dapat. Tapi tak apa, kena dengan tagline kita, keep moving forward, teruskan pandang ke hadapan. Apa-apa nak tengok ke belakang, ada cara kita boleh settle cara elok. Kita buat settle cara elok. Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan aku tak cerita ataupun aku tak bagi tahu apa-apa lagi, just nak. So for now macam tu lah. Kita tak mau nak sap-sap cerita lagi, kita relax dulu, tekun dulu. Hari ni aku kalau boleh aku nak pergi kat kedai Pak Syed. Kedai cat Pak Syed auto spray. Yang terletak di Taman Keladi, iaitu berdepan dengan depan kedai dia tu Laksa Tempurung. Jalan daripada Lun Paya Besar menghala ke Giant Kulim. Okey. Clear kereta tu aku dah pun tolak dekat Pak Syed auto spray dan dia pun dah tengok apa yang dia nak buat. Dan kereta aku rasa dia tak start buat lagi. Cuma hari ni kita just nak walk around kat dia punya kedai. Kita nak tengok apa yang ada dekat kedai dia. Dan aku ada few thing to discuss about our next planning lah. Kita punya next planning dengan kereta tu. Actually aku 2-3 hari ni kemurungan lah juga. Yang aku nak cakap update pasal Satria. Kudus yang sponsor barang disc depan, disc belakang, steering and banyak lagi lah konten-konten yang aku nak buat dekat Satria tu tergendala nak buat lagi. So aku kena tunggu kereta tu siap dulu. After that baru kita boleh start buat barang-barang yang mungkin lah ada few part sebelum aku nak start pasang barang-barang lain tu. Aku akan buat satu konten restore balik barang dalam. Sebelum ni aku ada buat restore cat or something, barang dashboard, door, trim, apa semua. Semua aku buat kan, ada video dia. Tapi barang tu dah lama dan dah jadi kusam balik, buruk balik. Mungkin lepas kereta keluar cat, kita akan review kereta yang ditacak oleh Pak Syed dulu. Dan lepas pada tu kita akan buat barang restore barang dalam, yang mana yang tak cantik dah tu kita restore balik. And then baru kita start untuk pasang exterior dan interior barang yang kita dapat daripada brother-brother yang sponsor. Sponsor tu tak, bukan maksud aku sponsor yang bagi barang. Dia macam aku beli barang dengan harga sponsor. Macam tu lah. Dia ada half-half lah. Macam tu lah kita dalam dunia bisnes ni kan. So siapa yang support aku tu, thank you untuk terus support. So hari ni aku ingat aku nak pi beli ayak dulu. Nak pi kedai bawah ni dulu, kedai runcit bawah ni, beli barang dulu sat. Sat ni kita jumpa dekat kedai Pak Syed. Okay guys. Okey geng, kita dah sampai dekat apa, kedai Pak Syed. Kedai Pak Syed kita sampai. Macam mana nak pergi berdiri kamera ni? Okey, tak apalah. Okey, kita dah sampai kedai Pak Syed. So aku nak pakai mask ah. Untuk protection bang. Untuk protection kita pakai mask. Untuk PKPB ni bang. Kita pakai mask. Jangan lupa. Pada kita kena jaga diri kita, bukannya orang juga kita. So aku nak pi try pi jalan tengok apa yang ada. Pak Syed pun dengan tengok kereta customer. So jom kita tengok. Okey, kita dah sampai. Tu Pak Syed. Pak Syed tengah duk tengok kereta customer dah. Wah Pak Syed, ada. Masuk cak ah. Ha. So kita biar Pak Syed settle kerja dulu. Kita masuk pergi tengok kedai-kedai Pak Syed. Apa yang mereka sedang buat hari ni.
Ha, ni nama dia Mak Kit. Ni nama dia Mak Kit. Mak Kit ni dia orang kuat sini lah. Mak oh, dia boleh hai tau. Tu kita masuk tengok lagi. Tahun dia SD. Tu ni part-part dia yang Aitaya dah. Dia ada, ada lagu saya kena copyright Naya bang. Nampak memang nampak banyak. Memang banyak tapi depa punya produktif kualiti dan kuantiti tu depa penting. Inilah kereta aku. Ha, sekarang ni kereta ni dia jadi bangkai kat sini. Buat sementara. Reason why banyak gak lah benda kereta ni yang nak kena kutip. So macam benda ni lot of thing perjalanan dia. Ni bengkel Pak Syed. Inilah kereta aku. Okay, daripada sini korang tengok semua tu bintik-bintik tu. Ni daripada cat. Kalau benda boleh hilang, kita bagi tahu boleh hilang. So ni lah update pasal Satria. For the first, aku ingat nak buat kereta ni, aku nak cat balik. Nak suruh review ni, aku nak burukkan bengkel lama. Tapi ni lah. Sebab ramai tanya yang DM, PM tanya pasal kereta ni. So hari ni aku main kat bengkel Pak Syed ni. Selain daripada review kedai dia, aku juga nak tunjuk kat korang kereta aku. Ni lah kereta yang projek tergendala tu kan. Aku beri kepercayaan aku dekat Pak Syed lah. Dia punya beralun. Lepas tu area-area sini ni dia ada, orang cakap apa, kulit limau. Lepas tu door trim ni nanti kita akan pergi ambil balik kat bengkel lama. Touch up balik bumper, bumper depan. So barang dalam kereta ni pun ada lagi 2-3 barang ni dalam kereta ni yang perlu Pak Syed touch up. Aku nak cat kereta ni kalau lain pun aku fikir macam macam tak berbaloi untuk aku cat sekarang. Sebab modal kita pun dah lari banyak dengan kancil, dengan nak settle Satria ni, nak settle kancil. So beginning of 2021 ni memang orang cakap penat lah, penat lah untuk settle. Okay, sebelum tu ni macam door trim, door trim ni semua dulu ni kalau apa aku cat bergelok balik pun semua. Sekarang dah naik kulat balik sebab lama sangat. So dashboard ni semua nak kena buat balik ataupun tukar dashboard baru. Wallahualam, kita tengok dulu keadaan belakang-belakang ni pun semua ni. Kalau korang tengok, tengok clip pin pun terlekat kat sini, sini clip bumper. Actually reason dia buat macam ni ni sebab kita ada white fender. Then aku suruh depa settlekan bumper ni dengan pasang balik lah. So depa buat orang panggil benda tampar atas ni lah. Aku minta terplit plit ni sepatutnya duduk di bahagian dalam. Bukan, cukup lah kita buat round dekat Satria aku ni. Kita tunggu Pak Syed settle kereta ni. Oh, okay. Panas. Okay geng, tu je lah yang aku boleh cerita pasal storyline pasal Satria tu. So nanti aku plan dengan Pak Syed untuk buat full review pasal kedai dia. Sebab sekarang ni memandangkan dia terlalu busy untuk pun nak settle touch up Honda FD tu. Lepas tu 2-3 biji kereta lagi. So aku tak mau ganggu dia punya privacy. Untuk ni just main nak tunjuk kat korang Satria tu saja. So that is the update untuk Proton Satria RF. Yang aku tak tahu bila nak boleh release lagi. Mungkin dalam planning aku dengan Pak Syed, mungkin next week baru Pak Syed nak settle untuk cat kereta tu. Dia nak kutip balik yang mana tak kenal tu lah. So guys, aku pun nak balik. So PKP 2.0 macam biasa. Korang jaga jarak korang, jaga diri korang. So sampai sini saja video daripada aku. Aku tak ada apa dah aku nak cakap. Aku pun dah banyak benda yang aku plan lepas ni. So sampai sini saja video. Assalamualaikum and keep moving forward. Bye.